Halo, assalamualaikum, selamat pagi sedulur-sedulur. Sedaya mawon. Masih bersama saya di sini di channelnya Noan. Dan saya berada di dapur tercintanya Ampok ini, guys. Nih. Pagi hari yang cerah ini baru jam 6 ya, jadinya masih sepi sekali. Yang lain pada masih tidur semua. Cuma orang yang ketidurnya kesorean gak punya pacar jadi bangun pagi ini. Ya, di pagi hari ini saya mau mereview Bang Rismanto asal Banten, dia mau membuat sambel. Sambel khas Banten. Apaan? Eh, sambel apa? Iya. Sambel. Ya bukan khas Banten ini. Boy, ya sambel teri, guys. Tapi sing gawe wong Banten nih, maksudnya ngono. Tapi ora khas Banten tibake. Cepet ini. Wah. Cabe ini satu level berapa ini, toh? 10. Level 10, dikit amat. Biar kelihatan banyak gitu kan. Oh. Level berapa banyak gitu? Oh, 100 kalau gitu. Ya udah, levelnya pedas sekali. Belum selesai ini, baru mulai. Nih, masih bersama Mas Rismanto, si gantengnya Ampok. Ganteng dari Hongkong. Ini seperangkat bumbonnya. Bumbon. Abang kita Rismanto. Kalau mau bikin apa-apa ya ini. Nih. Aku ndek ingin. Tuku apa kuwi? Bawang tukul wae ora tau dimasak. Iya, kenapa enggak dimasak? Males kowe. Iya, dasar. Ternyata di blender dulu baru digoreng, guys. Aku pikir tadi digoreng dulu baru di blender, guys. Blendernya pakai air. Oh, ternyata salah. Nih. Prediksi bo salah, guys. Blendernya pakai air. Lalu nanti airnya dihilangkan dulu, baru pakai minyak biar nggak bau. Piye caranya yang ngilang banyunya? Direndam aja? Ditumis-tumis biar nanti kadar airnya itu. Oh, untuk tanpa minyak? Iya. Oh, begitu. Tuh. Ngomong dari kemarin orang. Dikumbah mana, guys? Kumbah tempatnya di sana. Ya, air mateng kan biar. Air mateng, masa air mentah? Ya kan mateng semua itu di situ, toh. Terasi juga langsung di blender. Iya, sekalian. Biar enggak ribet. Iya, paham aku. Banyak banget terasinya 3. Karena banyak terinya. Terasinya 3, guys. Biar nih. Harum. Biar harum. Harum mewangi sepanjang pagi. Sepanjang pagi. Kurang ajar. Apa ini? Lada putih. Oh, lada putih. Ada godong jeruk, guys. Terus jahe sama laos. Aroma terasinya udah menyengat, guys. Awas nanti kalau nggak dibagi ya. Makanlah marah. Tuh, mau proses pemblenderan, guys. Dan terinya masih di sini, ternyata belum diapa-apain ini. Masih butuh, masih lama ini prosesnya. Blender lebih cepat dan mudah, guys. Kalau diulek mah udah kadang cok jatuh-jatuh ya. Pedes semua. Cuman gitu doang udah beres. Kenapa mukanya lompat-lompat, kok? Kenapa? Lompat-lompat. Dia kan ada yang mendepik loh di bawah, nggak ke blender. Diamin dulu, baru nyalain lagi. Oh, seperti itu tekniknya. Jadi bisa naik turun kayak gitu. Ini, guys, yang bikin bau banget ini, guys. Nanti satu dapur ini bau semuanya, guys. Ya. Bau laut. Masih berbusa. Baru ditemblongkan, guys. Jadinya masih kayak gini, guys, ya. Iya. Nanti mungkin lebih banyak busanya. Prosesnya masih lama sekali. Iya, gorengin dulu. Tenang.
Guys, jintas guys, terinya guys karena sudah gosong guys. Iya guys. Kalau sudah bau gosong tandanya dia kriuk-kriuk. Mosok jare kriuk kurang. Masih panas sekali guys di cangkem guys. Di cangkem. Ternyata dicangkem guys. Rasanya teri banget. Masih satu lagi tak? Iya dong. Lama sekali. Iya dong, dua dong. Prosesnya lama sekali guys. Lama guys. Aku tak aduh sih guys, harus bagian banyak panas guys. Yaudah, aduh sih sana. Ini tanpa minyak ya berarti sebentar. Udah diminyak. Ngirain. Berarti matang sambil ya? Terinya guys. Terus banget anjir. Pedes banget. Pinggir jalan kita? Iya. Jeruk kincil. Tangan aku kotor guys. Rumahnya sambel banget guys. Sambel terasi. Sambel terasi plus teri guys. Yes. Sambil enggak tuh? Sambil dong. Kurang lah, Pak. Terus bahas soalnya. Jadi kasih lagi yang banyak tuh. Ya kasih micin yang banyak lah. Biar enak aja. Biar cepet pinter. Pinter mah bawaan lahir gue. Aduh. Perdana membuat sama teri. Masa perdana kayak? Iya, saya belum pernah tadi. Ya ampun, aku malah zaman dahulu ya. Zamannya pian kan gaya teri wae dino-dino. Dino-dino. Iya. Betul, Bro. Dino-dino lo, Bro. Pete. Kan menune bisa ambil tak zaman dulu. Makan bro, sudah tercampur bro. Enak ini bro. Sekilas kayak orang tempe bro, vitaminnya bro. Ternyata bukan bro. Dikasih tempe jadi orang tempe. Rasa terasi sambal. Kasih kuah, kasih ayam jadi soto ayam bro. Rosa sudah finish guys, tinggal cicip mencicip lagi. Pasti asin. Saya cicipin dulu ya. Yang punya harus cicipin dulu nih, orang sih rasa asin tuh gara-gara kamu belum mandi jadi asin gimana? Terinya gosong bro. Ya iyalah, lo gak gosong bukan teri ya. Udah ngelan-ngelan bro di zoom nih kayak sambel kacang warnanya. Halo guys, wis mateng guys. Kita tinggal ngentas kayak proses pengentasannya gitu. Aku sih proses penyicipan. Cicip, Bro. Karo nggawa sego. Kamu punya nasi enggak, Bro? Enggak dong, Bro. Wah, lalan, Bro. Nasinya juga mau minta nanti, Bro. Ayo, Bro. Bro. Saya pengen nyicipin juga, Bro. Minta nasinya dong, Bro. Bro, minta nasinya, Bro. Bah Jum tadi yang masak nasi. Ayo dong bro, nasinya bro, saya juga minta bro. Saya tak punya nasi, ini ada kacang hijau nih. Marah. Ini namanya sambal teri guys. Apa? Hmm.
mantap sekali ini. Ajar, enak banget. Bang Berto lagi tangi. Jangan sampai pesannya, bro. Pedes sekali ini. Level 21 ini. Kenapa harus 21? 20 kek, genapin. Ya udah guys, ini sarene wis dadi, prosesnya wis rampung. Nih bro, tampilannya bro. Tuh. Tuh. Mantep bro. Dadi sak mangkok iki. Hes, aku tak pamitan rumiyin nggih. Ketemu meneng video liyane. Jangan lupa didukung channelnya saya ya, di like, comment, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.